Pingat emas yang sepatutnya dimenangi oleh Rezam Syahwan Sofian seolah-olah dirompak. Itulah dakwaan Ketua Jurulatih Skuad Olahraga Negara, Muhammad Manshah Abdul Jalil, yang melihat keputusan berat sebelah bahagian teknikal pertandingan olahraga sukan si Filipina. Manshah menjelaskan pihak pertandingan teknikal hanya membuat keputusan berdasarkan pandangan sudut kanan sahaja. Dan ini jelas tidak adil memandangkan peraturan Persekutuan Olahraga Antarabangsa mensyaratkan keputusan foto finish perlu dinilai daripada sudut kiri dan kanan. Selain itu juga, wakil negara tidak dibenarkan untuk melihat semula video rakaman perlumbaan berkenaan. Atlet naturalisasi tuan rumah, Clinton Bautista dan Rezam Shah mencatatkan masa yang sama, iaitu 13.97 saat dalam acara berkenaan. Namun, pihak teknikal pertandingan memberi kemenangan kepada Bautista berdasarkan foto finish. Kata Manshah lagi, segala protes telah dibuat dalam jangka masa yang ditetapkan. Namun proses itu tidak berlaku seperti mana yang sepatutnya. Dan ini jelas menunjukkan bahawa ada sesuatu yang sepatutnya tidak berlaku tetapi berlaku yang menyebabkan kita terlepas pingat emas. Salahuddin Sata, yang juga pengurus skuad olahraga negara, mendedahkan pihaknya akan memanjangkan perkara berkenaan kepada Persekutuan Sukan SEA kerana wujud ketidakadilan dalam isu foto finish.